saya harus begini kan. Hai guys, ini saya lagi di kapal. Kita lagi perjalanan menuju ke Tual dari Timika. Dan ini sekarang saya sudah ada di kamar. Kita lagi di kamar soalnya kapal ini lagi padat-padatnya manusia. Oh my god! Wow! Kamu lihat keadaan kita punya kamar. Mari saya kasih tunjuk kamu. Ini sekitar jam berapa nih? Jam 8.26. Kita udah sarapan tadi dan satu kamar ini terdiri atas 4 tempat tidur. Ini muat satu badan orang dewasa. Oke, selain itu di sini juga ada dia punya wastafel. Sudah ada dia punya kaca. Ada sedikit piring-piring. Ada lemari juga. Nah, ini dong sudah siapkan kipas. Dan ada juga televisi, tapi televisi ini kayaknya cuma bisa nyala pas lagi ada jaringan, guys. Ini semua perbekalan kita. Seperti ini kita kondisi kamar. Guys, sekarang saya lagi duduk di atas tempat tidur yang atas, tapi ini sangat sempit ya. Kamu lihat ini. Ini duduknya tidak bisa lurus juga. Sampai tinggi tuh 160. Kayak gini kita duduk di atas tempat tidur aja. Atas. Tuh pendek aja. Tadi kan tidak bisa. Saya harus begini, guys. Bukan, ini masih pagi. Habis itu saya sempat ajak sepupu adik-adik juga untuk keliling kapal. Kita naik sampai di atas, ternyata di atas juga rame karena di dalam kapal itu aslinya pengap. Gak susah sampai di sini tapi oleng sekali. Ayo, kita mau turun. Suara orang turun. Suara terlalu rame. Kita terlalu bisa lihat situ. Orang masih tidur. Nah, setiap kapal tuh biasanya ada dia punya kafetaria. Kali ini saya akan ajak kamu ke kafetarianya. Nah, kafe yang ini letaknya di bagian belakang kapal. Kalian tinggal jalan aja terus ke bagian belakang kapal, terus naik tangga-tangganya. Di sini tempat orang biasa duduk ngopi-ngopi atau sekedar menikmati pemandangan dari atas kapal. Ada depo toko, guys. Sekarang kita turun. Sudah puas keliling kapal, waktunya kita turun karena ini kapalnya juga lumayan oleng ya, guys. Di dalam kapal juga ada tokonya, jadi kalau mau belanja makanan boleh banget langsung ke sini ataupun ke bagian kafetaria tadi. Pokoknya kalau sudah jalan dan kapal tuh tidak akan bosan karena kita bisa sambil keliling-keliling juga. Sekian vlog untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan like juga. See you the next video. Bye bye.